Bernikab sama sekali tidak menjadi penghalang untuk selebriti dan usahawan terkenal Nilofa menjadi duta produk. Terbaru Nilofa telah dilantik menjadi duta pertama untuk jenama daripada Belanda bagi stroller dan kerusi kereta kanak-kanak. Ketika ditemui O'Bulan, Nilofa berbesar hati kerana masih diberi kepercayaan untuk menggalas tanggungjawab besar dengan penampilannya yang sudah berubah 180 darjah. Saya berasa sangat gembira dengan pelantikan ini. Lebih lagi, saya teruja untuk berkongsi dengan ibu bapa di luar sana bagaimana produk berkualiti mampu menjadikan kehidupan seorang ibu bekerja seperti saya lebih mudah diurus dan berjalan menjadi menarik dan indah. Saya terima lamaran untuk bergelar duta kerana ia sesuai dengan fasa hidup saya. Lagipun ketika itu, jenama ini masih belum ke depan, jadi saya ingin create awareness mengenai produk ini. Nilofa berkata demikian ketika majlis pelantikan dirinya sebagai duta stroller jenama antarabangsa Hamilton di Blossom A Glass Mansion pada Khamis. Kata selebriti berumur 34 tahun itu, dia menyedari image bukan semata yang dipandang untuk bergelar ambassador, sebaliknya akan diambil kira bab personality, image serta persona yang dibawa. Ketika mula memakai nikab pada tahun 2020, jenama-jenama besar masih menjalin kolaborasi dengan saya. Terdetik dalam hati, ada lagi rezeki untuk saya bekerja sama dengan mereka. Lama-kelamaan saya sedar, menjadi wajah atau wakil sesuatu jenama bukanlah kerana penampilan semata-mata. Penilaian dilakukan menerusi bagaimana kita membawa jenama tersebut untuk diperkenalkan kepada orang ramai. Personality, character, vibes, persona dan aura semua diambil kira oleh jenama. Dalam pada itu, bekas host program Nona bersyukur apabila Hamilton percaya dengan kekuatan brand Nilofa dalam mempromosikan barangan kanak-kanak. Syukur nikah bukan penghalang. Saya terkejut apabila jenama stroller dan kerusi kereta ternama kanak-kanak seperti mahu menjalin kerjasama dengan saya. Biarpun saya sendiri tidak mewujudkan akaun media sosial untuk kanak-kanak, tetapi mereka tahu kekuatan untuk mempromosikan itu datang dari saya. Nilofa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan dan berharap agar yang terjalin ini mampu memberikan kejayaan dan impak positif.